Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait NASA temukan batuan Wildcat Ridge. Apakah ini merupakan bukti kehidupan di Mars? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Wahana Perseverance milik NASA dilaporkan menemukan sampel bebatuan organik dari delta sebuah sungai kuno di Mars. Sampel-sampel itu saat ini telah disimpan untuk misi berikutnya. Bebatuan yang sedang diinvestigasi di kawasan delta ini punya konsentrasi material organik yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Molekul organik merupakan sebuah kepingan dari kehidupan. Alhasil, penemuan bebatuan organik ini menarik bagi para ilmuwan. Sejauh ini, ada 4 sampel dikumpulkan dari delta tersebut. Ilmuwan percaya, bebatuan itu dulunya merupakan dasar sebuah danau. Danau itu sendiri berada di kawah Jezero, sebuah kawah dengan lebar 45 meter. Delta tersebut diduga terbentuk 3,5 miliar tahun lalu pada sebuah kawah yang disinyalir merupakan konvergensi sungai di Mars dan danau. Total, ada 12 sampel yang telah dikumpulkan wahana Perseverance. Saat ini, wahana tersebut sedang menginvestigasi bebatuan sedimen yang terbentuk ketika partikel dengan ukuran berbeda hadir di lingkungan yang diisi air. Pada operasi pertamanya, wahana Perseverance mengeksplorasi lantai kawah Jezero yang merupakan tempat pendaratannya. Di sana, wahana tersebut menemukan bebatuan berapi yang membentuk lorong bawah tanah dari magma atau aktivitas vulkanis di permukaan. Kini, di operasi keduanya, wahana tersebut tengah mempelajari kawasan delta di mana ia telah menemukan material organik. Penemuan material tersebut dilakukan di kawah sedimen dan garam yang tersimpan di dalam danau dalam kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan. Wahana Perseverance menemukan batuan pasir yang membawa fragmen bebatuan yang dibuat jauh dari kawah Jezero. Para ahli menamai batu pasir sepanjang 1 meter itu dengan nama Wildcat Ridge. Diduga, Wildcat Ridge terbentuk miliaran tahun lalu saat lumpur dan pasir ada di danau air asin yang berevaporasi. Perseverance menganalisa Wildcat Ridge menggunakan instrumen yang disebut Scanning Habitable Environment with Raman and Limited Scans for Organic and Chemical atau SHERLOCK. SHERLOCK ini berfungsi sebagai cahaya hitam untuk mengungkap kandungan kimiawi, mineral, dan organik dari bebatuan. Hasil dari analisa tersebut mengungkapkan mineral organik sepertinya merupakan molekul karbon dan hidrogen yang stabil dan terhubung ke sulfat. Mineral sulfat sering ditemukan terlipat di antara lapisan bebatuan sedimen serta menyimpan informasi soal lingkungan berair yang membentuknya. Di planet Mars, molekul organik terbilang menarik karena mereka mewakili elemen kehidupan seperti karbon, hidrogen, serta nitrogen, fosfor, dan sulfur. Namun, tidak semua molekul organik membutuhkan kehidupan untuk terbentuk karena beberapa di antaranya bisa dibuat lewat proses kimiawi. Akan tetapi, penemuan material organik ini tetap terbilang penting. Nah, begitulah penjelasan singkat NASA menemukan sampel bebatuan yang disebut Wildcat Ridge yang bisa menjadi indikasi pernah ada kehidupan di Mars. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.